Sarung cap super gajah, bisa untuk resmi, bisa untuk santai. Bisa juga mengusir rasa dingin. Dingin begini tuan. Besok udah mulai puasa nih. Iya. Puasa lu ya? Puasa nyari, gua puas-puasin makan. Jadi besok puasa. Puasa lu mau puasa ular gak kulit, tau gak lu? Tidur melolo. Ngomong-ngomong, tahun kemarin situ puasanya kebobolan berapa? Berapa? Paling cuma 3 hari gua. Lu? 2. 2 hari lu? 2 minggu. Mah bukan kebobolan lo, maruk. Masuk Nur. Capek juga ya. Jadi belanjaan lu cuma mau kena sama kerudungan baru ya? Iya Pok. Lu mau pakai buat terawih? Enggak Pok, mau dicuci dulu. Masih bawa toko. Dicuci dulu. Kagak usah, ntar orang-orang kagak tahu kalau entu kena sama kerudungan baru. Itu buat Bang Juri ya? Iya, dia pasti senang gue beliin sarung baru buat terawih. Melihat kagak? Jangan dilepas mereknya sembarangan lu. Ntar orang-orang kagak tahu nih sarung baru. Ini peci juga buat Bang Juri. Jangan dikeluarin, Pok. Kalau Bang Juri mau terawih, suruh aja bawa sama dusnya. Biar orang-orang tahu kalau Bang Juri punya peci baru, Pok. Iya ya, lu bener juga. Kalau gue puasa, depannya gue puasa, belakangnya gue puasa. Tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya, kayak yang lu kagak tahu aja. Itu namanya puasa lu, puasa gendang. Perut lu nih kayak gendang. Buat taraweh ya, Mak? Iya. Kok pakai yang jelek, Mak? Ih, kalau buat taraweh pakai sendal bagus, ntar ketuker lagi sama yang jelek. Besok kan kita puasa nih, saudara-saudara. Nah, sekarang kita saling minta maaf, bersihin diri. Betul. Gitu. Pok, maafin saya ya. Nih, semua kesalahan Bang Juri udah saya anggap lunas. Utang Bang Juri enggak. Bulan puasa saya enggak jualan, besok mau pulang kampung. Sangkutan Bang Juri tolong diberesin sekarang deh. Loh, orang minta maaf dikasih buku utang. Kalau saya nggak punya duit gimana, Pak? Kalau gitu saya tunggu sampai jam 8 malam. Kalau nggak ada juga gimana? Makanya, sekarang harus ada jaminan. Wah, kayak bang aja. Itu nggak jaminan doang. Emang lo ada surat tanah? Nih, Pak. Maaf, Bang Juri. Yang udah-udah, kalau cuma ninggalin KTP, biasanya kagak balik lagi. Nih. Bang, nih bang, Oneng beliin sarung bang. Oh, lihat, warnanya cocok kan? Neng, lu punya duit simpenan kan? Buat apaan? Buat bayar utang. Utang apaan? Gue kan suka ngebon, Neng.
Oh, jadi selama ini abang selain suka narik baja juga suka ngebon? Iya. Ih, kenapa kaget cerita sama Oneng? Apaan yang ditanam, Bang? Pisang apa singkong? Yang ditanam pala lo. Maksudnya ngebon, nih abang makan di warung nih, ya. Makan duluan, bayar belakangan, gitu. Itu sih namanya ngutang. Dari tadi juga abang ngomong ngutang. Ada nggak? Iya, kalau duit simpenan sih sebenarnya ada, punya Oneng. Gue pakai dulu sini. Yang udah dibeliin mukena, kerudungan, pici sama sarung. Nih. Abang tuh butuh duit, bukan butuh sarung. Buset, buset. Bang, Bang Juri. Ntar malam pan udah mulai terawih. Iya terus? Kelihatannya sarung ayah udah butek tuh. Terus? Ya pengennya sih ganti sarung. Nah terus? Ya pan, abang belum ngasih upah nyuci baja ya 2 minggu ini. Eh, lu kalau mau ke Pancoran, tuh poin aja langsung. Nggak perlu pakai ke Bangka, ke Gandaria, ke Ciledug. Abang salah paham. Ayah mau beli sarung, bukan ke Pancoran. Ini belum ada, ngerti lo? Lu kalau mau terawih, terawih aja, nggak perlu pakai sarung baru. Pakai tuh sarung lu yang udah butek. Same mau muka lu. Ucup. Tuh buat lu. Kebeneran. Gunakanlah selalu sarung cap biang gajah. Bisa untuk santai, bisa untuk resmi, juga bisa untuk mengusir nyamuk. Nyamuk diusir pakai sarung. Halan sarungnya dong. It. Bang Juri. Ane lagi kepepet nih, butuh duit. Ente bisa bantu gak? Barang 50 ribu aja. Kita tetangga. Kita muslim. Kita saudara. Iya. Kesusahan ente, kesusahan ane juga. Ane pasti bantu, insya Allah ane bantu. Aduh, ane duit. Itu namanya Iwan. Amin. Brother. Saudara. Iya. Ane gak duit kontan sekarang, Bang. Iya, terus? Tapi ane bisa pakai duit paman ane dulu. Gimana? Ya terserah ente deh, yang penting gak ada. Buat kerumenyi, ane perlu taksi 30 ribu. Ente ade. Kita tetangga. Kita muslim. Kita saudara. Ane ada kesusahan, ente keliwatan. Paul. Waduh, pasti tadinya sarung ini buat Bang Juri. Makanya pas gue yang pake, jadi longgar kayak gini. Maaf, Bang Juri mau minum kopi? Nggak usah ngerepotin, ah. Maaf, bagaimana kalau teh? Nggak usah. Maaf, mungkin Bang Juri maunya air putih aja. Maaf nih ya, Pomine. Saya kemarin nggak mau ngerepotin. Maaf juga nih ya. Saya nggak mau minum. Tapi maaf nih ya, saya mau minjem duit. Aduh, maaf, Bang Juri. Saya nggak punya duit. Kalau maaf ada ya. Bang Juri, masa, Mak? Oneng beliin sarung baru, bukannya nerimain, malah nyemarah-marah. Jelas aja dia marah-marah. Lu salah. Lah kok Oneng yang salah? Dia mestinya jangan lu beliin sarung. Jadi ini beliin apaan dong? Karung. Ini orang terawih boleh pakai karung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wainun,
Langsung aja nih ya. Saya udah puyeng. Punya duit nggak? Saya mau pinjam. Wah, nggak jadi nih. Mau ke rumah Bang Juri. Ke rumah saya. Datang aja sono. Kenapa nggak jadi? Nah, Bang Juri aja mau pinjam duit sama saya. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti nih. Tadinya saya itu mau pinjam duit sama Pak Oneng buat ngebayar arisan. Aku mati. Gunakan selalu sarung cap gajah jumbo. Selain untuk santai dan resmi, bisa juga untuk membawa pakaian. Neng-neng, ntar tarawehnya di masjid komplek aja. Ya, masjidnya bagus. Mendingan di masjid kampung, Mak. Pulangnya cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Bang Juri. Masuk, Bang Juri. Duduk aja deh, Teh. Ada apa? Kelihatannya buru-buru amat itu. Gini nih, Teh. Saya kan supir bajaj ini. Ya namanya supir bajaj, penghasilannya kan kagak tentu nih, Teh. Tempo-tempo dapet, tempo-tempo kagak. Nah, kalau lagi boncos nih, Teh, ya. Saya itu tuh, Teh. Suka ngutang di warung tuh, Teh. Siang. Nah, kagak terasa tuh, Teh. Tambah hari. Tambah banyak aja utang saya. Udah, intinya. Saya minjem duit. Tunggu sebentar ya. Alhamdulillah. Nage-nagenya berhasil juga nih. Udah keliling kampung, sampai gempor. Gimana, Dek? Nih, Bang Juri bawa ke Haji Nasir. Saya kan mau minjem duit, kok suruh ngantar surat, Dek? Ya, ini bawa ke Haji Nasir. Oh, ya deh saya ngerti dah. RT lagi boncos juga ya. Makanya Teh, boncos ngaku dong Teh. Ini Bang Ucup. Hei, pulang kuliah ya? Iya Bang. Ntar terawih nggak? Terawih dong. Bareng ya? Ya memang harus bareng. Terawih kan sholat berjamaah. Gimana Pak Ji? Bang Juri. Iya saya. Kehidupan itu penuh dengan cobaan. Saya Pak Ji, saya. Susah cobaan. Betul, betul. Kesenangan juga cobaan. Betul, betul. Jadi kalau Bang Juri ada masalah keuangan. Saya. Itu juga cobaan. Betul, betul Pak Ji. Bang Juri harus sabar. Saya sih bisa sabar Pak Ji. Cuman kan tukang warung belum tentu, iya enggak? Yeah. Waktu saya ini cuma sedikit, Pak Haji. Yeah. Saya punya utang sampai tukang warung. Oh. Dia mau pulang kampung. Oh. Maaf nih, Pak Haji ya. Bukannya saya lancang nih, Pak Haji ya. Duitnya ada kagak? Hah? Duit apaan? Kan Pak RT ngirim surat yang Pak Haji. Udah dibaca kan? Udah. Terus Pak RT minta Pak Haji minjemin duit ke saya kan? Tunggu. Kita bacain lagi ya, Bang Juri. Iya. Kepada yang terhormat Haji Nasir di tempat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, Pak Juri sedang ada masalah keuangan. Betul, betul, betul. Supaya Pak Juri tidak gelap mata dan menempuh jalan pintas. Betul. Mohon, kiranya Pak Haji mau memberikan nasihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak kok pulangnya duluan kagak nungguin Oneng? Kalau gue pulangnya belakangan, gue takut sendal gue ketuker. Emak udah pulangnya duluan, tapi sendalnya masih bisa ketuker juga ya.
ketukernya memang bagus lagi ya. Orang-orang udah pada pulang, kok kamu belum? Nungguin Bang Ucup ya? Iya, Bang. Kamu takut kalau Bang Ucup tinggalin? Bukan, Bang. Saya cuma mau minta tolong kok. Kenapa? Ada yang godain? Kalau sepantar, ntar Bang Ucup yang hajar. Bukan. Sendal saya ada yang naruh di atas. Jangan takut. Biar Bang Ucup yang ambilin ya. Makasih ya, Bang Ucup. Waalaikumsalam. Masuk, Pak Mina. Maaf, sendal saya ketuker sendal emak. Terima kasih, Ma. Saya langsung pulang. Maaf, sudah ngerepotin. Waalaikumsalam. Makanya kalau punya sendal bagus, kasih nama. Biar sendal gue bisa ketuker sama sendal bagus yang lain. Saya baru dapat pinjaman 30.000, Pak. Gimana? Di sini. Kalau gitu TV-nya masih saya tahan buat jaminan. Kejam dikau. Kalau ditukar sih mendingan. Kalau dicolokkan keliwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, ada apa nih? Oh, Mak, iya. Mak, sendal saya hilang. Kebawa emak enggak? Pok, sekarang gini nih, Pok ya. Saya ada duit nih, 20.000 lagi. Tadinya sih buat pegangan saya. Cuman kalau saya kasihin ke Mpok, dibalikin nggak nih TV nih? Ya iya dah. Begitu dong, nih. Jurus banget sih jadi orang. Yang begini nih. Gosenya juga kita minta, nggak bakalan dikasih. Antena mana antena? Ntar, kalau utangnya udah lunas. Waduh, ya orang. Assalamualaikum, bantuin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Andi. Ya. Lah, ada apa nih? Pak RT, TV saya ada yang nyolong. Yeah. Wah, tadi juga ada yang lapor kehilangan sendal di masjid. Jangan-jangan malingnya sama. Lain. Jangan disamain dong, jangan sembarangan juga begitu. Nih, Pak RT nih, ya. Tuh. Saya kan pulang duluan. Ini pintu masih dikunci. Tadi Bang Juri juga belum pulang. Emang tadi sholat terakhir di mana? Kok enggak kelihatan di masjid? Bang Juri maksudnya? Iya. Ya di pangkalan bajai kali. Ya, Mak. Abis gue naruh sandal, nih, gue terus keluar kamar. Terus pas gue mau nyalain TV, TV-nya ada. Neng. Bang. Besok kita mulai puasa nih. Iya, kita mulai puasa ya, Bang.
Maafin gue ya kalau gue ada kesalahan. Oneng juga maafin ya, Bang. Lu dong. Ngomong-ngomong, sarung yang lu beliin buat gue mana? Sarungnya sih udah kagak ada, Bang. Tapi mereknya masih ada, noh. Nih, ngasih buat Abang. Baru aja. Maaf-maafan. Neng! Lu gak sahur, lu? Puasa tuh wajib hukumnya. Kalau sahur, sunah. Udah tadi, sebelum imsak. Sebelum imsak? Kalau kesiangan udah lokah namanya. Thank you.